Kalau kita bicara tentang aliran hukum, ini aliran hukum yang represif, yang sudah tidak dikenal. Di negara Belandanya juga sudah tidak ada, di negara asal-muasalnya KUHP, yakni Perancis, ya, karena Wetboek van Strafrecht itu mengambil dari kode penal Perancis, itu sudah tidak ada. Jadi betul-betul ini menggunakan asas hukum ya yang hanya dipakai di negara-negara oligarki. Saya berkesimpulan lebih jauh dari itu, nampaknya ini vital untuk menuju otokrasi. Bentuknya apa nanti? Bentuknya nanti monolitik dan akan terjadi yang namanya proses kristalisasi presiden itu 3 periode. Jadi bertolak belakang dengan demokrasi, dan ini jelas anti demokrasi. Jadi ini hanya pintu masuk, pintu awal supaya mulus mensahkan gagasan presiden 3 periode, karena ini lebih aman. Ya, pertama ada kemungkinan kaitan dengan momentum waktu seperti ini dipaksa. Ini bagian dari skenario panjang. Jadi penangkapan ulama ya dan isu-isu yang lain itu sebenarnya ditenggelamkan karena tiba-tiba mereka akan mensahkan RU, rancangan undang-undang hukum pidana. Jadi itu sesuatu yang dipaksakan. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari proses pembuatan hukumnya, law making prosesnya, ini sama sekali ahistoris dan sepertinya bertolak belakang dengan asas umum. Jadi ketika ada satu peraturan khusus, peraturan umum itu sekali maka konstitusi ya dengan tulisan PU 12 ya 3 2006 itu menghapus pasal delik-delik penghinaan presiden pasal 134 dari semula delik umum. Artinya siapapun bisa melaporkan, jaksa, polisi, buzzer, atau tentara, atau siapa saja yang dianggap menghina presiden. Nah itu ditutupi delik aduan. Artinya aduan itu hanya orang yang atau presiden saja yang boleh di membuat pengaduan. Dan sifatnya bukan laporan tapi aduan. Itu yang ini juga tadi saya di awal bilang karena kalau kita lihat dicantumkannya pasal 134 di dalam KUHP memang di situ terjemahan dari Wetboek van Strafrecht yang diberlakukan di Netherlands Indi. Ketika kita bicara Netherlands Indi berarti itu diberlakukan di Indonesia. Nah ketika kita masih dalam pendudukan Belanda itu tepat karena di Belanda ada pasal penghinaan kepala negara. Ya, itu kepala negaranya adalah perempuan Wilhelmina. Maka di Nederland Indi yang berbeda itu protektorat atau daerah perlindungan atau daerah aneksasi atau kekuasaan Belanda, ya otomatis pasal-pasal itu berlaku. Tetapi jangan lupa, walaupun kita Nederland Indi di Belanda itu Wetboek van Strafrecht tidak ada pasal mencantumkan penghinaan pejabat negara. Kebijakan kepala negara dan pejabat dulunya adalah bagaimana Inggris, tapi tidak ada negara tertinggi negara-negara tersebut perdana menteri pasal penghinaan pejabat negara perdana menteri. Nah, persoalannya ternyata di Indonesia itu pasal itu dipakai kemudian tahun 2006 oleh pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dilakukanlah koreksi sehingga alhasil tidak lagi disebutkan sebagai delik umum, tapi delik aduan. Kalau sekarang kita sudah ada asas lex specialis derogat lahi sui generalis, yang artinya peraturan khusus mengesampingkan yang berlaku umum,
Nah, ini nampaknya sudah tercerabut. Harusnya MK itu yang mengadili undang-undang di bawah undang-undang dasar, ternyata bisa dikalahkan oleh peran DPR gitu. Nah, jadi itu sifat-sifatnya. Dan kalau kita bicara tentang aliran hukum, ini aliran hukum yang represif, yang sudah tidak dikenal. Di negara Belandanya juga sudah tidak ada, di negara asal-muasalnya KUHP, yakni Perancis, ya, karena Wetboek van Strafrecht itu mengambil dari kode penal Perancis, itu sudah tidak ada. Jadi betul-betul ini menggunakan asas hukum, ya, yang hanya dipakai di negara-negara oligarki, ya, dan represif, ya. Sementara kita sudah menggunakan paham hukum baru, paham hukum progresif itu tak selamat. Iya, Dr. Muhammad Taufik. Kalau memang benar ini nanti akan disahkan, kira-kira seperti apa masa depan kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, terutama terkait dengan upaya untuk memberikan masukan terhadap lembaga-lembaga tinggi negara, terutama kalau kita melihat keberadaan sistem presidensial yang dalam hal ini menempatkan kewenangan presiden sebagai sebuah kewenangan yang dominan, yang utama dalam proses berjalannya jalannya pemerintahan, termasuk juga pasti ini akan menjadi satu kondisi yang akan menjadi PR juga pada rejim pergantian nanti pada setelah 2024, Dr. Muhammad Taufik. Saya berkesimpulan lebih jauh dari itu, nampaknya ini pilihan untuk menuju otokrasi. Bentuknya apa nanti? Bentuknya nanti monolitik, dan akan terjadi yang namanya proses kristalisasi presiden itu 3 periode. Nah, untuk mempersiapkan 3 periode, nah, orang-orang yang menolak itu akan diberangus dengan menggunakan pasal-pasal penghinaan pejabat negara, dan ini tidak pernah ditemukan di rumusan manapun. Ini seperti daftar pesanan makanan, karena disebutkan di situ pejabat negara itu termasuk jaksa, termasuk polisi di tingkat polsek dan sebagainya. Tidak dikenal itu di dalam undang-undang manapun. Gaya undang-undang seperti ini itu tidak dikenal, dan inilah yang saya menyebutnya sebagai penyelundupan hukum, ya. Jadi bertolak belakang dengan demokrasi, dan ini jelas anti demokrasi. Jadi ini hanya pintu masuk, pintu awal supaya mulus mensahkan gagasan presiden 3 periode, karena ini lebih aman. Negara itu nggak punya duit itu, Cak Slamet. Jadi negara itu posisinya nggak punya duit, maka yang didorong adalah secepat mungkin mensahkan RUKHP menjadi KUHP. Monggo dilanjut, Dokter. Iya. Saya teruskan. Proses awal dan nanti seperti yang disinyalir ini akan ngarah juga, kalau masyarakat tidak menang, tidak bukan risetnya masif, nah diarahkan andai kepoi pilpres pun itu hanya 2 orang, ya. Jadi Anies, jadi yang mau nangkap Anies, tokoh-tokoh kritis itu sebenarnya sudah terjadi, ya. Sudah terjadi. Di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Engkau pemimpin adil,
Khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau Khalifah, dari Khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Tapi engkau Khalifah, dari Khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.